Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan merangkumkan semula apa yang kita saksikan sepanjang minggu lepas dan kita memberikan sedikit preview apa yang kita boleh jangkakan untuk lihat minggu depan. Semalam kita berbincang berkenaan dengan ulang tahun Langkah Sheraton kira-kira setahun lepas dan kira-kira setahun selepas Langkah Sheraton yang mengubah landscape politik negara mungkin untuk selama-lamanya. Adakah negara bakal menyaksikan kemelut politik sekali lagi? Tapi kali ini bukan kemelut yang melibatkan gagasan kerajaan tetapi pembangkang. Hari ini dua lagi ahli parlimen Julau dan pengerusi PKR Sarawak Larry Seng dan ahli parlimen Tebrau Stephen Chong keluar PKR menjadi ahli parlimen bebas. Bebas. Tapi mereka bertemu dengan pengerusi Perikatan Nasional, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menyatakan sokongan mereka kepada Muhyiddin malah memberikan akuan bersumpah. Perkembangan terbaru ini menguatkan lagi persoalan mengenai masa depan Solidariti Pakatan Harapan, khasnya menuju ke PRU15 yang mungkin akan diadakan seawal September ini. Ini juga hanya episod terbaru lompat parti yang kita saksikan selepas perkara sama dilakukan beberapa ahli Parlimen Pakatan Harapan sebelum ini seperti Baru Bian, Ali Biju, William Bongin dan beberapa orang lagi. Tapi situasinya mungkin lebih rumit daripada yang kita jangka kerana pada masa yang sama PKR menyaksikan ahlinya lompat keluar parti, ada juga yang lompat masuk parti. Semalam ahli Dewan Undangan Negeri Senggarang, Khairuddin Abdul Rahim daripada Parti Amanah Negara keluar daripada parti itu untuk menyertai PKR. Malah kata Khairuddin beliau sudah memohon untuk menyertai PKR sejak September tahun lepas. Jadi persoalannya, apa sebenarnya nasib Pakatan Harapan khasnya menuju PRU15 dan adakah apa yang kita lihat hari ini dan semalam menandakan lebih banyak ketidaktentuan bakal kita saksikan minggu depan? Saya disertai sekarang dengan YB Khalid Samad, pengarah komunikasi Parti Amanah Negara. Assalamualaikum YB. YB? Ada di situ? Ya, maaf. Okey, YB, kita lihat kejadian sejak 2-3 hari lepas. Ada yang keluar dari Amanah masuk PKR, kemudian keluar PKR menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional. Apa sebenarnya sekarang keadaan dalaman antara parti komponen Pakatan Harapan? Ya, ini semua boleh dikatakan bala daripada budaya politik khianat yang telah diperkenalkan semenjak Langkah Sheraton itu berlaku. Ya. Dan ini merupakan satu perkara yang memang dulu pernah berlaku tetapi tidak seserius sekarang. Ianya dah jadi bagaikan satu pandemik baru yang mana persoalan khianat kepada mandat yang telah diserahkan kepada seseorang yang dipilih dan rakyat telah serahkan mandat ini kepada wakil rakyat mereka. Tetapi wakil rakyat itu telah khianati mandat yang telah diberikan. Ya. Bagi adun amanah yang lompat dan menyertai PKR, ianya tidak seserius kerana dia boleh berhujah bahawa dia telah menang atas mandat Pakatan Harapan dan oleh kerana itu selagi mana dia tak keluar daripada Pakatan Harapan maka dia tidak khianati mandat yang rakyat berikan kepada dirinya. Ya. Tetapi kalau ada khianat sekalipun, ianya khianat dari sudut tanggungjawab yang telah diberikan oleh parti kepadanya untuk mewakili kepentingan dan perjuangan parti dalam Pakatan Harapan. Tetapi ianya tidak sampai ke tahap mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat melalui undi apabila rakyat memilih calon Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan Pakatan Harapan. Kalau dilompat daripada Pakatan Harapan masuk ke Perikatan Nasional, maka ianya merupakan satu tindakan pengkhianatan yang lebih besar dan lebih serius kerana ini adalah khianat kepada orang yang mengundi kamu untuk menjadi wakil rakyat untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Ya. Ada yang mengatakan ini juga mungkin akan mengeruhkan lagi hubungan antara parti komponen dalam Pakatan Harapan kerana keluar dari Amanah pergi ke PKR. Adakah ini juga satu bentuk mungkin pengkhianatan oleh PKR terhadap Amanah mencuri satu ahlinya?
Ya, memang ianya tidaklah satu perkara yang kita inginkan ataupun kita galakkan, ya. Tetapi bagi kami dalam Parti Amanah Negara, ada satu wawasan dan perjuangan yang lebih besar, ya, yang perlu kita hadapi bersama. Dan oleh kerana itu, walaupun kita agak kecewa dengan sikap adun kita yang sanggup tukar parti, kerana kita telah pilih dia, Amanah telah pilih dia untuk mewakili Amanah, tetapi akhirnya kita sanggup untuk melihatnya secara positif, di mana kita mengatakan bahawa insyaAllah dalam pilihan raya umum yang akan datang, kita akan pilih mereka-mereka yang benar-benar mengungsi wawasan perjuangan Parti Amanah Negara itu sendiri. Supaya nombor satu, jangan khianat Pakatan Harapan, dan nombor dua, jangan khianat Parti Amanah Negara. Ya, dua perkara yang bagi kami adalah cukup penting, dan ini merupakan Parti Amanah Negara di mana sifat amanah itu memang kita utamakan. Jadi YB Khairuddin Ali, Dewan Undangan Negeri Sengkarang yang keluar daripada Amanah masuk ke PKR, YB mengujarkan bahawa masih lagi terkawal kerana tidak keluar daripada Pakatan Harapan, tidak mengkhianati mandat rakyat daripada Amanah ke PKR. Tapi mengapa perlu keluar daripada Amanah ke PKR? Adakah PKR mampu memberikan sesuatu yang Amanah tidak mampu? Kalau kita baca kenyataan yang dikeluarkan oleh Malaysia Kini, dia sendiri sebut bahawa sebab kenapa dia keluar dan menyertai PKR ialah kerana dia nak jadi calon parlimen. Ya. Lalu saya tidak tahulah apa yang telah berlaku yang menyebabkan dia memilih untuk keluar dan menyertai PKR, dan yang menyebabkan dia yakin bahawa bila dia keluar dan menyertai PKR, maka dia boleh jadi sebagai calon parlimen bagi pihak PKR. Saya tak tahu sama ada itu ada janji-janji yang telah dibuat, rundingan yang telah dibuat sebelum dia lompat, tetapi saya rasa secara logiknya lah, ya, secara rasional, mustahil seorang akan lompat keluar parti walaupun masuk pada parti rakan tanpa adanya perbincangan dan perundingan, ya. Dan kalau itulah yang apa yang berlaku dan itulah apa yang dikehendakinya, maka kita ucapkan selamat berjaya, selamat maju jaya bagi kami. Ianya satu pengajaran untuk insyaAllah memilih calon-calon yang Alhamdulillah akan bersama dengan PH dan insyaAllah akan tetap bersama dengan Parti Amanah Negara. Amanah sebelum ini, OIB mengatakan mereka mahu memainkan peranan pendamai antara parti-parti komponen dalam Pakatan Harapan. Jadi adakah mereka telah gagal setakat ini dalam peranan itu? Kerana dalam Pakatan Harapan sendiri, Amanah dan PKR kini ada pertukaran ahli, lompat parti dan sebagainya. Dalam Mansbum belum boleh diuruskan lagi, YB. Ya, bagi kami, wawasan perjuangan kami ini melangkau sikap individu, ya, ataupun kepentingan individu, ya. Kalau ada ahli amanah yang masuk PKR oleh kerana dia rasa dia boleh jadi calon dan sebagainya, ianya tidak akan menjejas pendekatan amanah untuk cuba mewujudkan satu sah parti-parti pembangkang yang bersatu padu, ya, khususnya melalui Pakatan Harapan, dan selepas itu melalui apa yang dikatakan sebagai Grand Coalition di antara Pakatan Harapan dan parti-parti pembangkang yang lain yang sanggup menentang Perikatan Nasional, ya. Wawasan perjuangan itu akan berterusan, ya. Strategi untuk hadapi pilihan raya akan berterusan. Ianya lebih besar daripada persoalan individu-individu yang lompat atas perkiraan-perkiraan tertentu kerana ingin menjadi calon parlimen ataupun sebagainya. Perkiraan-perkiraan tertentu untuk menguatkan Pakatan Harapan. Jadi mungkin masih lagi friendly move, bak kata YB, kalau dari Amanah ke PKR masih lagi bawah banner Pakatan Harapan. Adakah sebagai contoh YB Khairuddin berbincang dulu dengan kepimpinan atasan Amanah sebelum buat keputusan untuk keluar dan menyertai PKR? Mungkin saya tidak tahu. Setakat dengan saya tidak ada. Mungkin dengan pimpinan Amanah Johor mungkin ada. Itu nak kena tanya dengan pimpinan Amanah Johor lah. Ya. Tetapi saya menganggap sebenarnya apa jua alasan, ianya satu tindakan yang tidak wajar dan sebenarnya tidak sepatutnya dilakukan. Ya. Tetapi kalau dilakukan sekalipun akhirnya, maka paling kuranglah tidak sampai ke tahap mengkhianati undi rakyat.
tetapi khianat kepada amanah yang telah diberikan kepadanya menjadi calon bagi Parti Amanah Negara. Jadi YB, kita lihat mungkin tindakan oleh YB Senggarang, YB Khairuddin untuk keluar parti tidak diketahui oleh kepimpinan atasan Parti Amanah Negara. Adakah kemungkinan masih lagi ada beberapa ahli yang mungkin mempertimbangkan untuk membuat sedemikian, lompat parti ke parti lain dalam Pakatan Harapan ataupun keluar? Adakah ini satu possibility? Adakah dia akan membuka floodgates minggu depan? Saya rasa tidak, kerana alasan yang diberikan ialah supaya dia nak jadi calon parlimen. Ya? Itu saja alasan ataupun sebab yang diberikan. Maka saya rasa kalau ada yang nak tukar parti atas sebab itu, tak ramailah. Kerana tak ramai boleh jadi calon parlimen. Pasal jumlah kursi parlimen terhad. Ya. Lalu sebab-sebabnya itu alhamdulillah tidaklah merupakan satu sebab yang menyerang Parti Amanah Negara itu sendiri. Tetapi lebih bersifat peribadi atas sebab cita-citanya. Oleh kerana nak dapat menjadi sebagai calon ahli parlimen Parti Amanah Negara memang susah, kerana jumlah kerusi parlimen yang kita tandingi pun tak sebanyak, ya. Dan yang mana yang ahli parlimen kita pun alhamdulillah setakat ini tak ada seorang pun yang lompat, ya. Maka nak jadi sebagai calon ahli parlimen bagi Parti Amanah Negara kemungkinannya adalah agak tipis berbanding dengan kemungkinan menjadi calon ahli parlimen bagi Parti Keadilan Rakyat. Ya. Tapi yang penting bagi saya lah persoalan kerjasama di antara parti ini, kita jangan benarkan tindakan mana-mana individu merosakkannya. Ya. Kerana ini bukan tindakan parti, ini tindakan peribadi. Ya. Atas sebab-sebab peribadi. Ya. Maka yang penting kita jangan benarkan ianya merosakkan hubungan kita di antara dua parti, di antara ahli-ahli parti dan sebagainya, dan kita kekal dengan visi yang mesti kita fokus, iaitu nak hadapi PRU15, kita kena kalahkan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Wabi, sebelum ini pun ada timbul persoalan berkenaan dengan peranan, impak signifikan amanah dalam Pakatan Harapan. Signifikannya adalah ataupun dakwaannya adalah mungkin amanah ini tidak begitu kuat, tidak begitu penting dalam Pakatan Harapan. Adakah timbul sekarang kebimbangan bahawa PKR dan sebagainya mungkin tak perlukan Parti Amanah, tapi mereka perlukan ahli-ahli, tarik masuk ahli Parti Amanah masuk dalam parti mereka, kekal dalam Pakatan Harapan? Saya rasa sikap yang tidak yang menganggap diri cukup dan lengkap itu adalah satu sifat yang terkutuk lah, ya, dan tak perlu kita galakkan sama ada dalam Parti Amanah ataupun DAP ataupun Parti Keadilan Rakyat ataupun mana-mana parti politik yang ada sekarang ini, ya, kerana kita kena faham bahawa era satu parti mendominasi, era itu sudah habis. Ya? UMNO sendiri pun dah tidak lagi mendominasi dan perlu wujudkan Barisan Nasional daripada dulu untuk nak menang. Ya? Maka pendekatan parti gabungan ini adalah satu pendekatan yang sebenarnya sudah lama, ya, perlu diamalkan oleh semua parti-parti politik dan golongan yang menganggap bahawa mereka sudah cukup, mereka sudah sempurna, mereka dah cukup kuat, mereka tak perlukan si A ataupun tak perlukan si B dan sebagainya, mereka tak ada ruang dalam Parti Amanah Negara lah. Parti Amanah Negara kita very realistic dan kita mempunyai satu sikap yang kita harap lah sesuai dengan sikap yang tawaduk yang dianjurkan oleh Islam. Dan kita anggap bahawa memang kita tak boleh ke mana seorang diri dan kita perlu ada gabungan parti-parti politik. Dan inilah yang telah memberikan kemenangan pada PRU ke-14. Itulah pengajaran yang terbesar yang perlu dihayati oleh semua. Adakah Amanah percaya kepada PKR dengan penuh, dengan telus dan dengan ikhlas? Percaya sepenuhnya? Dia dalam soal ni nak menjadi walak dan ikut membabi buta, itu bukan budaya yang kita ajar, ya, dalam amanah, ya. Jangan kita
yakin sepenuhnya kepada seseorang ya. Dia mesti ada check and balance, mesti ada semaimbang, mesti ada musyawarah, mesti ada amalan syura, mesti ada perbahasan, mesti ada rundingan dan sebagainya. Itu budaya politik yang dibawa oleh Parti Amanah Negara dan kita amalkan dengan semua. Termasuklah kepada PKR, termasuklah kepada DAP, termasuklah kepada Parti Bersatu tempoh hari dan sekarang ini Parti Pejuang di bawah Tun sekiranya dapat didaftarkan. Ini budaya politik yang kita ajar kepada ahli-ahli kita dan kita amalkan sebagai satu parti politik. Jadi YB dan Parti Amanah Negara masih berpegang dengan pendirian bahawa calon Perdana Menteri Pakatan Harapan masih lagi perlu datang daripada PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim? Itu keputusan Pakatan Harapan yang kita duduk dan kita bincang bersama bahawa calon Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ini adalah selari dengan hakikat bahawa Pakatan Harapan mempunyai jumlah ahli parlimen yang teramai walaupun dah kurang dua. Sekarang ini sudah 90 dan ianya tetap merupakan blok yang terbesar. Tetapi semua perkara akhirnya kita akan bincang dan kita akan runding bersama untuk PRU ke 15. Dan apa yang diputuskan oleh Pakatan Harapan itulah yang akan dipegang oleh Parti Amanah Negara. Bermakna ia masih lagi terbuka perbincangan itu? Belum lagi ditentukan setentu-tentunya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi calon PM? Belum lagi hadapi PRU 15. Bila kita hadapi PRU ke 15, setakat ini memanglah itulah yang diputuskan. Dan untuk PRU ke 15 pun kita akan re-strategize balik. InsyaAllah itu jugalah yang akan diputuskan. Benda ini memanglah perlu dibincang semasa nak hadapi PRU ke 15. Tapi saya tak nampak apa sebab untuk kita nak ubah. Hanya dari segi prosedur. Ya. Dari segi prosedur, kita kena bincang balik dia punya manifesto. Formality. Balik soal kerusi-kerusi. Kita kena bincang balik soal calon Perdana Menteri. Dan insyaAllah ianya tetap akan kekal. Tak ada sebab nak ubah. Okey, YB, soalan terakhir secara ringkas, YB. Adakah YB faham sekiranya ada rakyat di luar sana khasnya penyokong Pakatan Harapan yang kecewa melihat kerana mereka kecewa dengan langkah Sheraton itu satu tapi kini mereka mengharapkan Pakatan Harapan menjadi satu gagasan pembangkang yang jitu, yang kukuh untuk memberikan semak dan imbang kepada kerajaan tapi mereka lihat Pakatan Harapan ini seperti tidak habis-habis infighting, keluar parti dan sebagainya. Adakah ini mengecewakan penyokong Pakatan Harapan dan rakyat secara keseluruhannya kerana ini tidak berkesudahan? Sememangnya ianya sangat mencabar ya untuk menjadi sebagai pembangkang di dalam suasana yang sedia ada ya. Maka apa yang rakyat perlu fahami ialah walaupun ianya merupakan satu perkara yang sukar dan sangat mencabar oleh kerana kita beroperasi dan bergerak dalam suasana darurat di mana parlimen digantung dan sebagainya ianya yang penting Pakatan Harapan tetap istiqamah dengan perjuangannya, tetap berpegang kepada perjuangannya dan majoriti ahli-ahli parlimennya tidak khianat dan tidak lari. Yeah? Yang telah lari adalah mereka golongan-golongan yang tidak tahan diuji dan akhirnya mereka tidak lagi akan dikemukakan ataupun diketengahkan sebagai calon dalam PRU ke-15. Baik, YB. Terima kasih YB Khalid Samad, Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara. Kita berhenti rehat seketika. Fokus minggu depan kembali selepas ini. Baik, bukan politik saja yang panas sejak kebelakangan ini. Malangnya cuaca juga panas. Yang baiknya adalah kerajaan sudah membenarkan kembali aktiviti bersukan seperti berjoging dan berbasikal sewaktu PKP 2.0 ini. Tapi hati-hati. Ini apa yang terjadi kepada saya, kita lihat. Sewaktu berbasikal, ini gambar yang anda bakal lihat ini. Ini sewaktu saya berbasikal. Ini satu sesi sahaja. Dan ini walaupun selepas memakai banyak krim pelindung kulit ataupun sunblock. Cuaca panas sekarang. Malaysia sekarang sedang melalui fasa akhir monsun timur laut yang menyaksikan suhu harian lebih tinggi daripada biasa. Malah Met Malaysia menjangka fenomena cuaca panas ini akan berterusan sehingga pertengahan Mac. Fasa akhir monsun timur laut ini menyebabkan kurangnya hujan turun. Jadi cuaca menjadi, untuk memetik kata-kata Met Malaysia sendiri, panas luar biasa. Ini sebagai contoh, cuaca untuk wilayah persekutuan Kuala Lumpur.
ini cuaca suhunya sepanjang minggu depan. Suhu yang biasanya sebelum ini memuncak pada 32 atau 34 darjah Celsius dijangka mencecah sehingga 36 darjah Celsius pada sekurang-kurangnya 3 hari minggu depan. Bersedialah dan ambillah langkah berjaga-jaga walau di mana sahaja anda berada, bukan sahaja di Kuala Lumpur. Saya mahu bincang secara ringkas dengan Jailan Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia. Tuan Jailan, kita jangka Met Malaysia menjangkakan cuaca panas ini adalah sehingga Mac ini, tetapi Met Malaysia juga ada menyebut sebelum ini bahawa mereka tidak menjangka cuaca luar biasa panas sehingga ke tahap ini. Jadi adakah jangkaan untuk jangkaan bahawa cuaca panas ini akan berlangsung sehingga Mac juga tidak menentu lagi dan mungkin lagi panjang? Tidak, kita masih kekal dengan jangkaan kita. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang adalah jauh lebih baik kalau kita bandingkan dengan tahun lepas. Ya. Sebenarnya suhu yang kita catat setakat ini untuk bulan Februari cuma 36.8, iaitu dicatatkan pada 24 hari bulan Februari. Kalau tahun lepas kita catatkan sampai 38.6 ya, di utara Semenanjung, tahun ini baru 36.8. Jadi jangkaan kita masih kekal, iaitu perkara yang berlaku sekarang adalah perkara biasa sebenarnya bila berlaku ujung monsun timur laut, di mana akan ada beberapa tempoh ya, sehingga pertengahan Mac tu tidak ada hujan. Jadi biasanya cuaca akan lebih panas. Dan keadaan cuaca panas ini akan beransur-ansur reda apabila menjelang pertengahan April nanti. Jadi ini cuaca yang setiap tahun kita alami sebenarnya. Dan tahun ini sebenarnya agak kurang berbanding tahun lepas ya. Jalan, negeri-negeri mana yang akan lebih teruk terjejas? Sekarang kita faham ada negeri-negeri yang lebih teruk terjejas berdasarkan kedudukan mereka dan sebagainya. Melaka salah satu contoh. Negeri mana yang akan merasai impaknya lebih daripada negeri-negeri lain di Malaysia? Okey, kebiasaannya negeri-negeri di utara Semenanjung, Kedah, Perlis, Perak, sebelah utara Perak, Pulau Pinang, begitu juga di pendalaman negeri Pahang, Kelantan dan utara Terengganu. Ini antara negeri-negeri yang biasanya lebih panas berbanding negeri lain lah. Dan tempoh tidak ada hujan tu lebih panjang berbanding negeri-negeri lain. Tapi insyaAllah bila datang peralihan monsun pada bulan Mac nanti, hujan akan mula turun dan suhu kita jangka akan mula berkurangan apabila menjelang pertengahan April. Baik, terima kasih saudara Jailan Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Kepada anda di luar sana, ambil langkah berjaga-jaga untuk bersukan dan sebagainya. Cuaca luar biasa panas, ambil semua langkah untuk melindungi diri anda. Satu lagi fokus kita minggu depan adalah pembukaan semula kampus universiti di seluruh negara pada 1 Mac ini. Ini selaras dengan perancangan kerajaan untuk membuka semula sekolah bulan depan selepas sekolah dibuka semula untuk segelintir pelajar yang menduduki SPM, SVM dan juga STAM yang sudah pun mula berlangsung sekarang. Ketibaan vaksin COVID-19 kini memberi sinar harapan baru kepada pelajar sekolah dan juga mahasiswa universiti untuk kembali kepada pembelajaran seperti dulu selepas berbulan mereka terpaksa belajar melalui PDPR. Tapi persoalannya dengan bilangan pelajar yang jauh lebih tinggi daripada sekolah, adakah universiti bersedia untuk membuka semula pintunya tanpa mencetuskan gelombang COVID-19 yang baru? Bersediakah universiti buka kampus dengan norma baru? Saya disertai oleh Profesor Dr. Arifin Abdu, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Prof. Apa? Selamat petang. Okey, Prof. Apa cabaran yang dijangka oleh UPM apabila ribuan pelajar mula pulang ke kampus tidak lama lagi? Terima kasih sahabat saya Luqman Haris Aswani. Terima kasih Aswani atas ruang dan peluang selari dengan kenyataan media oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, pada 31 Januari 2021 berkenaan dengan kemasukan pelajar berkeperluan ke kampus bermula pada 1 Mac 2021. Berpaksikan kepada slogan KPT Prihatin dan UPM Prihatin yang antaranya menekankan aspek 3K, kebajikan, kesihatan dan keselamatan pelajar, semestinya cabaran utama adalah memastikan pelajar yang akan memasuki kampus IPTA dan juga UPM bebas daripada sebarang kes COVID-19. Suka saya mengambil kesempatan untuk menguraikan bahawa di Universiti Putra Malaysia terdapat 6,500 orang pelajar akan memasuki kampus UPM Serdang Selangor dan 1,200 pelajar kampus Bintulu Sarawak, di mana setiap pelajar akan dipastikan mengisi health declaration form 3 hari sebelum mereka memasuki kampus. Pada kemasukan kali ini di Universiti Putra Malaysia akan melibatkan secara berperingkat mengikut 5 zon
mengikut sesi tarikh bermula daripada 4 hingga 31 Mac 2021 mengikut kolej kediaman. Zon 1 bermula daripada 4 hingga 6 Mac melibatkan zon utara dan pantai timur. Zon utara melibatkan tiga negeri, negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Manakala zon pantai timur melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Di mana pada setiap hari akan melibatkan dua sesi, sesi 1 jam 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Manakala sesi 2 melibatkan jam 2.30 petang hingga 6.30 petang. Di mana di UPM kita menetapkan jumlah pelajar 400 hingga 500 pelajar pada setiap hari. Ini hari bagi mengurangkan kesesakan jalan raya dan memastikan kelancaran pendaftaran pada hari kejadian. Manakala bagi zon 2 iaitu zon tengah Selangor, Negeri Perak, Kuala Lumpur dan Putrajaya bermula daripada 7 hingga 9 Mac. Zon 3 melibatkan zon selatan iaitu Negeri Johor, Melaka dan Negeri Sembilan bermula pada 10 hingga 12 Mac. Manakala bagi zon 4 iaitu pelajar daripada Sabah dan Sarawak bermula dari 5 hingga 12 Mac. Pihak UPM telah bekerjasama dengan Malaysia Airlines untuk memastikan bahawa pelajar yang tiba di KLIA akan diambil oleh bas Universiti Putra Malaysia. Manakala bagi pelajar di kampus Bintulu Sarawak bermula pada 15 Mac. Prof, sekolah dibuka lebih awal sedikit segelintir pelajar yang menduduki SPM dan sebagainya. Bagi pihak universiti, apa yang mereka lihat, yang mereka perhatikan daripada pengalaman sekolah dibuka semula? Apa yang pengajaran ataupun contoh yang dapat mereka garap untuk diaplikasikan kepada pembukaan universiti? Kebanyakan sekolah tidak mempunyai asrama ataupun kolej kediaman. Kami di Universiti Putra Malaysia mempunyai 10 kolej kediaman yang boleh memuatkan lebih kurang 15,000 pelajar. Dan saya percaya perkiraan terpenting yang perlu diberi perhatian ialah aspek yang saya sebut tadi, kesihatan, kebajikan dan keselamatan pelajar. Pada saya, pematuhan SOP di sekolah juga sama diguna pakai di universiti seperti ujian suhu, setiap kali masuk ke kolej dan fakulti memastikan pelajar memakai pelitup muka, memastikan penjarakan fizikal semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan juga menggunakan hand sanitizer. Di UPM antara langkah tambahan SOP dengan memastikan pelajar sentiasa mengisi Google Form ERT COVID UPM dan My Sejahtera sebelum pelajar masuk ke kawasan fakulti dan juga kolej kediaman. Ini adalah bagi mengawal dan memastikan pelajar sentiasa patuh SOP demi kesihatan dapat dipantau setiap hari. Prof, maaf saya ingin berbincang panjang. InsyaAllah kita akan dapat peluang dalam rancangan-rancangan yang seterusnya. Tapi kita kesentukan masa sekarang. Saya terima kasih kepada Prof kerana mengambil masa untuk menerangkan kepada kami. Profesor Dr. Arifin Abdul adalah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Universiti Putra Malaysia membincangkan berkenaan dengan persiapan menjelang pembukaan semula kampus pada 1 Mac ini. Itu antara yang nantikan minggu depan. Dan itu sahaja untuk fokus minggu depan. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi.